Pagi ini kita mau ke pelabuhan, teman-teman, mengantar saudara-saudara saya yang akan berangkat ke Jayapura. Begitu. Ini barang-barang mereka ini sudah siap semua. Jadi mereka menumpang di atas kapal laut. Mereka menggunakan kapal laut, teman-teman, berangkat ke Jayapura. Kapal KM Labobar. Jadi sementara masih persiapan, masih sarapan. Kita mau berangkat. Ya. Ya, Nora dan Opan mau ke Jayapura. Kamu ke Jayapura, Pan? Tidak. Iya. Weh, bicara. Kamu ke Jayapura? Iya. Ah, suara kau, Nora, mau ke Jayapura? Kapan balik? Kok tidak tahu? Enggak usah balik sudah. Karena mereka berangkat banyak orang, teman-teman, dan barangnya juga banyak, sehingga kita menggunakan satu mobil pickup, teman-teman, khusus buat bawa barang-barang mereka. Begitu, teman. Ikuti terus video ini, tonton sampai habis, teman-teman. Selesai sarapan pagi, kita bergegas, teman-teman, naik ke atas mobil. Karena mengingat kapal itu rencananya jam 8 masuk di Maganabira, teman-teman, dari Manokwari. Jadi segera kita naik mobil dan kita meluncur ke dermaga sama busa. Jadi sekarang barang sudah naik di atas mobil open cup. Kita mau siap-siap pergi belanja hampir di pasar pagi, kemudian lanjut ke bandara. Bandara lagi, pelabuhan. Sebelum kita berangkat, teman-teman, saya pengecekan lagi apakah mobil 4 ini cukup kita gunakan ke pelabuhan atau kurang, tapi ternyata cukup, teman-teman. Jadi ya, mudah-mudahan kita sampai di pelabuhan tak kurang satu apapun. Demikian mereka juga sampai nantinya di Jayapura tak kurang satu apapun dan sehat walafiat. Rasa sedih, perasaan seperti kehilangan itu ada, teman-teman, namun ya mau di apa lagi. Sudah waktunya memang kita harus berpisah. Mereka harus pulang ke tempatnya di Jayapura, melanjutkan kehidupan di sana seperti biasa. Baik gitu, teman-teman, ikuti terus video saya, tonton terus dan dukung terus channel saya dengan cara tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi, sehingga video-video terbaru dari saya dapat teman-teman ketahui secara langsung, teman-teman. Karena mereka belum punya foto atau belum sempat selfie-selfie di Pantai Nabire, teman-teman, mereka minta singgah sebentar untuk
selfie-selfie, sekedar mengambil gambar untuk kenangan mereka nanti di Jayapura, teman-teman. Begitu. Setelah puas mengambil gambar, teman-teman, akhirnya kita melanjutkan perjalanan menuju dermaga. Sesuai rencana kapal masuk jam 8, tapi tidak tahu, teman-teman, biasanya sih kalau jam 8 bisa-bisa molor. Itu sudah biasa, namanya Indonesia sudah lazim dengan jam apa, teman-teman? Jam karet. Ya begitu ya, teman-teman. Akhirnya sampai juga kita, teman-teman, di pelabuhan Samabusa Nabire. Tapi nampaknya kapal belum ada tanda-tanda untuk sandar, teman-teman. Jadi kita melihat atau mencari tempat parkir yang dekat dengan pintu masuk. Kemudian kita menurunkan barang-barang yang ada di atas mobil, teman-teman. Kalau sudah boleh masuk ke ruang tunggu, kita akan masuk ke sana, teman-teman. Kita parkir dulu di situ. Sekarang kita sudah berada di dermaga atau pelabuhan Nabire, teman-teman. Namun kapalnya rencana jam 8 belum masuk. Jadi kita menunggu di sini. Begitu terus video saya, teman-teman. Oleh-oleh kita tidak ada orang di rumah, kita ada semua di sini.
Kasih roti juga kan? Ada dia tidak mau pergi ke rumahnya bapaknya, dia cuma diam aja saja. Karena sebentar lagi kapal akan sandar di Nobire. Kurang lebih jam berapa, Mbak? Jam 8:30. 8:30 ya? Oh iya, makasih, Mbak. Mana sudah dulu masuk kok tadi? Belum. Suasana di dermaga khususnya di ruang keberangkatan ya. Seperti ini teman-teman. Nampak dari sini teman-teman, dari ruang tunggu kapal sudah mulai kelihatan, namun belum sandar di dermaga teman-teman. Ya, kemungkinan sebentar lagi kapal akan sandar. Penumpang turun dan kita pun akan segera bergegas naik ke kapal. Dua memang itu. Berangkat Pak Jika? Berangkat. Jayapura? Pura. Berapa lama? Ya, tidak lama-lama, 2 minggu lah. Ceritanya mereka liburan teman-teman ke Jayapura. Bikin liburan anak cucu. Ya, liburan sama anak cucu. Keluarga semua. Eh, kamu dua. Mana yang lain? Ya. Jalan. Mana ini? Rapli tidak lihat kok. Oh, dia pergi kerja.
Ayo. Setelah kita tadi berdesak-desakan di tangga naik kapal, teman-teman, akhirnya kita sampai juga di atas di dek 4 ya. Begitu teman-teman. 300 kamu di sini dengan baku sebelah sama. 308 saya punya 308. 308 itu sana itu di sebelahnya ini. 403 402 sana he. Iya iya merah merah. 308. Itu siapa punya? Sabar. Itu 40 berapa? 309. Heboh. Sudah. Sudah atur dulu. Barang semua sudah ini kan? Nanti gampang di baku atur tidur itu. Iya. Kan sudah masing-masing ada tempat tidur. Sayup-sayup teman terdengar pengumuman dari ruang informasi kapal bahwa sebentar lagi kapal akan berangkat. Jadi pengantar pengunjung diminta untuk turun dari kapal, teman-teman. Jadi ya kita juga akan turun karena kapal sudah mau berangkat, teman-teman. Begitu. Jadi kita sudah mengantar saudara-saudara saya yang mau berangkat. Kita sekarang turun karena kapal tidak lama lagi akan berangkat, teman-teman. Saya sudah tugas kita hari ini mengantar mereka naik ke kapal Labobar untuk berangkat ke Jayapura. Dan sekarang kita akan pulang ke rumah. Ikuti terus video saya, teman-teman. Tonton terus dan dukung terus channel saya. Sampai jumpa di video-video saya yang lain yang tentunya lebih menarik. Dadah.